Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ga? Ya, hai. Abe. Ayo Yogi. Waalaikumsalam. Berhenti ga aja deh. Oh. Ayo cah, rilis cah. Sebelum gue aja. Tundun. Iya, makasih. Eh, siapa tinggal? Tato. Tunggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Ya, terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke tempat saya ini, acara rapat pemuda ya. Sebelum rapat dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua pemuda, yang ketiga laporan bendara, yang keempat laporan seksi-seksi, yang kelima acara inti, yang keenam acara lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, sebelum rapat dimulai marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan ketua pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti. Salam. Salam berarti. Salam. Salam berarti. Salam. Terima kasih. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada rapat hari ini. Dan langsung aja ya. Agenda malam hari ini kita akan bahas tentang memasuki acara yang selanjutnya yaitu laporan seksi-seksi. Pada seksi olahraga, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan dari seksi olahraga. Dalam rangka 17-an, kita akan mengadakan lomba sepak bola, badminton, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya dari seksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan melaporkan dari seksi sosial. Pada hari Minggu kemarin kita sudah melaksanakan gotong royong buat acara 17-an ya. Ya. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry telat. Wah, telat. Kalau Gading kita malah kurang setuju ya, soalnya penilaiannya kayaknya terlalu rumit. Gimana, mungkin ada pendapat lain dari teman-teman saya? Kalau menurut saya, kalau Gading tuh cara penilaiannya kita tentuin waktunya aja. Jadi umpamanya per 5 menit kita hitung dapat gadingnya berapa itu. Gimana kalau yang lainnya? Ya, kalau saya setuju sama Mbak Wima, soalnya kan ini pemudanya juga banyak, jadi nanti kita bisa membantu yang lain. Masuk mas, kalau waktu itu kan mirip-mirip juga ya, jadi ya nggak apa-apa. Ya, jadi keputusannya lomba gandeng tapi tidak ada kan? Gimana, setuju? Setuju! Terima kasih.
Terima kasih. Sekarang saya akan membacakan hasil rapat pada malam hari ini. Yang pertama, lomba yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus yaitu lomba gateng. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.